Halo juragan, kali ini saya mau review Polygon Pad yang di convert ke gravel tapi dengan biaya yang minim. Di sini saya menggunakan Corer Bar agar spare part bawaan pad itu masih bisa kepake juragan, karena body drop bar itu juga harus beli lifter dan biayanya juga tidak murah. Ubahan yang perlu dipakai ya cuma beli corner bar terus sama beli bar tape, yang biasanya itu rim bawaan belakang pad itu kabelnya kurang panjang kalau dipakai buat corner bar, jadi harus beli kabel lagi. Untuk kabel shifternya sudah cukup bawaan itu. Jadi di sini part gravel BPJS ala-ala saya ini yang dirubah. Bracketnya saya pakai bawaan LTP yang dulu. Terus stemnya saya ganti punya copotan Clovis. Terus sama bannya saya ganti Smart Stem, karena ban bawaannya itu kurang grip kalau di jalur tanah. Terus di sini saya juga pakai single chainring. Terus sebenarnya juga saya ganti 11-42T. 11-42T itu pakai di bawaan support, yang penting bisa ngatur posisi ball tensionnya itu biar bisa naik ke 42T. Tapi chainringnya jangan gede-gede, chainringnya ya maksimal 38. Di sini ini corner bar-nya itu saya beli seharga Rp180.000, sama bar tape-nya itu Rp100.000. Jadi lumayan minim ini. Did you find a way to run from the city of the sun? You could have stayed, it's only over when the day is done. I never knew you was a runner, yeah. I mistook you for a son. It don't matter.